Terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap oknum wartawan tabloid Belitung Bertuah, Arya, keberadaan kasus tersebut sejauh ini sudah dilaporkan ke pihak Polres Belitung Timur pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh kuasa hukum tabloid Belitung Bertuah, Fahriani SH, dan pemimpin redaksi tabloid Belitung Bertuah, Yusnani. Terjadinya perihal tersebut berawal terkait adanya pemberitaan penertiban aktivitas penambangan biji timah ilegal yang berlokasi di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Sebelumnya, puluhan penambang di lokasi tersebut sempat ditertibkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Bareskrim Polri dan Puspom TNI pada Selasa 1 Maret 2022 lalu. Guna menyikap tabir kronologis terjadinya perihal tersebut, tim redaksi mencoba melakukan konfirmasi kepada salah seorang saksi mata yang bernama Salis, merupakan salah seorang wartawan dari media Peduli Rakyat, menegaskan. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Pak Salis ini merupakan salah satu saksi yang diajukan oleh pihak korban Arya ataupun Ari. Apakah itu benar? Oh, benar. Jadi berdasarkan laporan yang diberikan dari surat dari Polres Belitung Timur, saya dijadikan saksi yang dilaporkan oleh Arya ke Polres. Nah, sejauh ini Pak, bisa diceritakan kronologisnya? Kejadiannya seperti apa sih? Awalnya begini, jadi sahabat saya yang bernama Ari itu melalui WhatsApp-nya menanyakan posisi saya di mana. Kemudian saya jawab, posisi saya berada di sebelah kantor PDI, Kota Medan. Kemudian dia datang menghampiri saya di tempat warung kopi yang ada di dekat PDI. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, dia di sebelah kanan saya, beda waktu. Oh, jadi saya sebelah kirinya, kemudian ngobrol dengan teman-teman yang lainnya juga. Kemudian beberapa menit kemudian, datanglah si Mr. L ini menghampiri Ari. Kemudian dia saya dengar ada keributan dan kesulitan. Cuma di situ saya melihat cuman cekcok mobil, ada sedikit cekcok, ada yang merangkul si Ari untuk keluar dari posisi warung kopi. Yang merangkul itu siapa, Pak? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Saya tidak kenal. Yang pasti, apakah Mr. L? Mr. L ini setahu saya, kalau di kata-kata memukul itu tidak ada sama sekali. Memukul, karena saya sebelah kirinya si Ari. Tidak. Merangkul pun bukan Mr. L? Dan yang merangkul itu bukan si Mr. L. Mr. L. Orang lain. Oke, terus? Yang terjadi setelah dirangkul dibawa kemana, Pak? Keluar. Dibawa keluar. Jadi kita juga membuntuti dari belakang untuk mengamankan jangan sampai ada orang lain yang memukul, karena kita si Arino kan wartawan juga sama dengan saya kan sepertinya juga wartawan. Jangan sampai si Ari ini kena pukul orang lain, kita amannya sampai keluarkan juga, sampai keluar dari posisi warung. Saat korban yang bernama Ari dirangkul oleh seseorang, itu Bapak melihat dia diapain? Tidak diapa-apain, bahkan orang minggir karena ada selawat kita juga dari pokja wartawan untuk mengawal, yang sampai ada pemukulan terhadap si Ari, dan pemukulan kita tidak ada yang menyentuh Ari sama sekali. Sama sekali. Jadi menurut Bapak terkait adanya laporan dugaan penganiayaan itu seperti apa? Menurut saya penganiayaannya seperti apa? Kelihatannya cuma adu mulut, kemudian dirangkul keluar. Tidak ada penganiayaan sama sekali, karena kita juga turut mengamankan jangan sampai di luar yang sudah ratusan penambang mau menyerbu ke arah warung kopi, makanya ada seseorang merangkul untuk dibawa keluar. Oke, adanya sebuah aksi yang dilakukan sore oknum yang merangkul, ini terkait apa menurut Bapak? Di situ saya ya perintah ya, karena kita tidak ingat ada kata-kata apa, kelihatannya tidak
tidak sesuai dengan pemberitaan itu, dengan apa yang apa namanya dari saudara Mr. L yang tidak sesuai lah dengan pemberitaan, dengan fakta yang ada, belum ada kepastian hukum, mungkin ya, mungkin itu tidak kepuasan dari Pak Luli. Jadi Pak, garis besarnya Pak, garis besarnya bahwa di saat Ari berada di salah satu warung kopi bersama Bapak itu, di saat itu Ari bukan melaksanakan tugas pes. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kita kan datangnya ngopi nih, ngopi, ngobrol sama teman-teman yang lain selain Ari, tadi Ari ada di sebelah kanan, kita sedang ngobrol, ngopi tidak bertugas meliput, kan saya juga wartawan. Kita hanya ngobrol, kemudian berarti cek kemulut itu terjadi bukan di daerah tambang atau tidak, ini di warung kopi ya Pak? Oh, di warung kopi. Ngobrol, kemudian datanglah. Oke, kita tegaskan lagi Pak, bahwa di tempat tersebut menurut penglihatan Bapak tidak ada terjadi penganiayaan. Menurut saya tidak ada. Tidak ada. Penganiayaan kan intinya pemukulan. Itu tidak ada sama sekali pemukulan dan lain-lain. Yang ada itu mengamankan. Oke, untuk yang terakhir Pak, apakah Bapak melihat secara nyata bahwa Mr. L ini tidak melakukan atau melakukan penganiayaan seperti yang dilaporkan? Setahu saya, karena kita ada juga tidak ada sama sekali pemukulan ya. Di sisi lain, Mr. L yang merupakan orang yang dilaporkan oleh pihak korban ketika dikonfirmasi menegaskan Assalamualaikum, terima kasih, selamat siang rekan-rekan media, khususnya Bang Atup yang sudah datang jauh-jauh dari Tanjung Pandan sesuai dengan kode etik memberikan hak sanggahan, memberikan hak untuk klarifikasi kepada saya, begitu juga dengan hak sanggahan yang menyangkut pemberitaan media belakangan ini. Yang pasti ini sebenarnya agak mengganggu, tapi mau tidak mau saya harus lakukan ini agar tidak terjadi penggiringan opini publik, penghakiman seolah-olah saya sudah pasti salah, karena jalan cerita yang sesungguhnya di lapangan tidak seperti itu. Saya hadir kemarin di tengah-tengah masyarakat, masyarakat penambang, karena memang sesuai peran saya di Biltim untuk jadi orang tengah agar suasana tetap kondusif, tidak ribut-ribut, terlepas diakui atau tidak, itulah kenyataannya saya adalah orang tengah khususnya di Manggar. Jadi dalam situasi massa yang begitu banyak, tensi juga udah begitu tinggi, udah ada bisik-bisik masalah pemberitaan yang sebelumnya menyangkut salah seorang orang yang diberitakan oleh rekan kita, si saya taunya ada Ari namanya, belakangan saya baru tahu namanya Arya, bahwa dia sudah memberitakan tentang salah seorang penambang dengan menyebutkan nama yang cukup jelas. Sementara sampai hari pada jam itu belum ada seorang pun tersangka dari kegiatan yang dilaksanakan oleh tim gabungan Gakum dan KLHK itu. Jadi untuk menetralkan suasana, saya klarifikasi langsung ke si Ari yang belakang ini tahu namanya Arya, bahwa kenapa dia melakukan hal itu tanpa prinsip kehati-hatian. Dia menyatakan bahwa apa yang dia tulis berdasarkan hasil penelusuran di lapangan. Jadi saya bilang, ya harusnya tidak boleh begitu, karena belum ada
seorang pun tersangka dengan masalah ini. Jangan kita pula sebagai, jangan sampai seorang Ari sebagai pihak media malah membuat kerusuhan sana kan, untuk hal-hal yang masih menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, saat itu masa sudah mulai panas, sudah mulai segala macam teriak-teriak, ya kan? Dan si Arya ini ngotot, gitu kan? Nah, kalau saya mau memberitakan seperti itu mau apa? Ya kan? Saya bilang ya, nggak usah nantang-nantang urusan begini. Ini menyangkut orang banyak. Nah, entah gimana ceritanya, dari belakang masa yang salah satu orang masa mungkin sudah geregetan atau gimana, ya, merangkul seorang Ari itu untuk dibawa ke tengah kerumunan masa. Ari sempat melakukan perlawanan dan terlepas, ya kan, oleh aku. Aku ambil Arinya, aku tarik Arinya, aku suruh pulang, ya kan, daripada dia dihakimi masa. Saya bisa pastikan tidak ada satu kali pun pemukulan, ya kan, yang dilakukan oleh saya dan oleh masa. Jadi jangan diputarbalikkan jalan ceritanya. Saya nggak tahu, ya kan, apakah seorang Ari atau Arya ini mau mencari sensasi atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti pernyataan saya ini itu yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi sampai kemanapun saya akan tetap pertahankan pernyataan saya. Sejauh ini kan berdasarkan pemberitaan yang ada, bahwa terkait adanya kasus ini pihak dari Ari melalui pengacaranya sudah melaporkan kasus ini ke Polres Gresik. Yang pasti saya sudah tahu, tahunya pun memang belakangan. Jadi media Belitung Mertua sudah lebih dahulu memberitakan itu, baru pihak Polres menghubungi saya. Jadi bahwa ada laporan yang menyangkut seorang yang bernama Arya melakukan pelaporan dianiaya oleh saya, ya kan? Sudah menyiapkan saksi-saksi. Jadi saya menunggu saja kapan saya dipanggil dan diminta keterangan. Jadi itu yang bisa saya konfirmasikan. Untuk sekali lagi Pak, untuk penegasan bahwa apa yang terjadi sebenarnya tidak seperti yang dilaporkan. Siapa ini? Saya berani bersumpah demi apapun, ya kan? Dan seorang Arya boleh hadirkan ratusan, kalau yang ratusan saksi yang bisa memberatkan saya kalau memang seperti itu adanya. Saya pastikan saya tidak ada lakukan pemukulan. Jelas tidak, ya kan? Dan dia pulang dalam keadaan mulus dan selamat. Saya tidak tahu kalau tiba-tiba dia balik ke Tanjung Pandan, ya kan? Berlaku kayak Ratna Sarumpait itu, ya kan? Mukul dirinya sendiri atau apalah, ya kan? Jadi saya pastikan itu tidak ada. Apakah memang tidak ada punya niat untuk menghalangi fungsional tugas presiden? Ya, saya ini di Beltim ini, ya kan, terlepas diakui tidak diakui, saya ini apa ya, banyak membina kawan-kawan LSM, wartawan, gitu. Jadi saya tahu betul tugas pokok mereka, ya kan. Jadi apa yang saya tanyakan ke seorang Ari Arya itu adalah sifatnya normatif saja, ya kan, bahwa fungsi media adalah kontrol sosial, memberitakan yang sebenar-benarnya, bukan malah sebaliknya. Jadi kita memberitakan suatu fakta yang jelas, yang valid. Jangan belum apa-apa kita sudah melakukan penghakiman publik, menggiri opini publik, ya, itu yang saya tidak mau. Jadi saya pastikan, terlepas diakui tidak diakui keberadaan saya di Beltim sebagai orang yang banyak membina kawan-kawan media dan LSM, saya rasa ini sebuah tuduhan yang tendensius, ya kan? Dan ini terus terang agak membuat saya kecewa juga, gitu kan? Karena saya selama ini selalu welcome dengan kawan-kawan media maupun kawan-kawan LSM. Oke Pak, seperti yang diceritakan dalam sebuah pemberitaan online itu bahwa kejadian itu di saat apakah memang dia sedang melakukan aktivitasnya sebagai jurnalistik
atau tidak? Tidak, dia saya lihat masih dalam posisi ngopi, masih bercengkrama lah, mungkin ngobrol-ngobrol ringan dengan rekan-rekan media Beltim. Jadi tidak ada sama sekali menyatakan mengganggu, ya kan, menghalang-halangi. Karena saya juga enggak, sebenarnya enggak punya kepentingan untuk itu. Ya kan? Saya hadir di sana agar masa enggak ribut-ribut. Itu aja. Suara daripada bicara antara Ari di saat warung kopi dengan Bapak itu kan berawal dari adanya sebuah pemberitaan. Mm-hmm. Nah, menurut versi Bapak, pemberitaan itu benar atau salah? Dan atau sudah mengikuti kode etik jurnalistik yang ada? Kalau bicara kode etik, ya tentu banyak kode etik yang harus kita patuhi kalau seandainya memang kita menjadi seorang anggota media. Jadi klarifikasi yang seperti Bang Atup dan kawan-kawan media lainnya lakukan hari ini, itu salah satu bagian dari kode etik. Jadi klarifikasi dulu, betul-betul prinsip kehati-hatian memberitakan segala sesuatu itu harus dilakukan. Dikenal luas oleh masyarakat. Jadi itu yang saya sesali. Sementara belum ada seorang pun tersangka. Bahkan dalam waktu 2x24 jam belum ada tersangka seorang pun. Jadi itu yang patut kita sayangkan. Dan saya komplain, ya kan, mewakili kawan-kawan juga, agar prinsip kehatian dalam memberitakan sesuatu itu betul-betul dijalankan sedapat mungkin kode etik jurnalistik juga dilakukan. Jadi seperti itu, Bang. Fahrian YSH juga selaku kuasa hukum korban ketika dikonfirmasi menjelaskan. Tiga, Bu, berdasarkan informasi yang kami terima terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu oknum terhadap wartawan yang bernama Ari, Ibu merupakan kuasa hukum ya, terkait masalah ini. Ya. Boleh dijelaskan, Bu, kronologisnya seperti apa? Begini ya, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tentang keterkaitan saya di dalam perkara ini berkaitan dengan keberadaan Belitung Ketua, dan susunannya pertama saya memang adalah penasihat hukumnya di Belitung Ketua ya. Nah, jadi mulai dari sejak awal terbit bahwa saya sudah tergabung di dalam susunan kepengurusannya. Oleh sebab itu ketika kejadian ini ada, kami punya rasa tanggung jawab yang besar sekali untuk mengangkat harga diri dari Belitung Ketua, bagaimana yang terbaik terhadap perbuatan atau tindakan-tindakan dari oknum yang istilahnya mencederai perasaan profesi di sini. Kami menilai di sini adalah profesi. Tindakan ini melukai perasaan profesi wartawan. Karena kita sudah sama-sama tahu profesi wartawan ini ada undang-undang yang melindungi. Kita tahu semua bahwa undang-undang nomor 40 tahun 1999 itu jelas sekali dalam pasal 8 menyatakan bahwa profesi wartawan ada dalam perlindungan hukum. Oleh sebab itu, maka ketika ada kejadian seperti ini, kita harus benar-benar bergerak dan untuk punya tanggung jawab mengangkat kasus ini agar jangan sampai terjadi terhadap wartawan-wartawan yang lain. Karena apa? Undang-undang ini bukan berlaku hanya untuk satu daerah, seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang berprofesi wartawan, dimanapun dia bertugas, itu adalah tanggung jawab di bawah perlindungan undang-undang ini. Dan ini tidak ada satupun yang bisa untuk menganggap bahwa tindakan ini boleh mencegah, menghalangi, atau bahkan mengintimidasi. Kita harus paham di sini, intimidasi itu adalah satu tindakan, baik bentuknya baik verbal, baik tindakan kekerasan, maupun istilahnya intimidasi terhadap tindakan-tindakan yang menghalangi, itu jelas dilarang. Bahkan ada pasal-pasalnya yang betul-betul menyatakan bahwa apabila ada salah satu atau siapapun yang melakukan tindakan itu, ada ancaman pidananya. Nah, disinilah kita harus betul-betul mengangkat harga diri kita sebagai di sini sarana untuk kita
menjalankan tugas ya, bahwa profesi Anda adalah wartawan juga profesi yang terhormat. Jadi tidak bisa dengan begitu saja bahwa kita dihalangi atau bahkan dilakukan seolah-olah menganggap bahwa tidak berharga. Ketika ini terjadi, apalagi dalam masa bertugas, itu ada betul-betul harusnya mereka memberikan peluang. Ada undang-undang lagi yang mendukung tentang undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu pun jelas bahwa ada bagian pasal dari undang-undang yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang menghalangi ada tindakan pidananya di situ. Sejauh ini Bu, apakah benar terkait adanya dugaan penganiayaan tersebut, kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Mapolres Beltim? Sudah, kemarin kita pada waktu mendapatkan berita dari saudara Ari itu sekitar jam berapa ya, 10 pagi ya, mendapat telepon bahwa jurnalis kita datang ke lokasi untuk meliput berita kemudian terjadi insiden seperti itu. Kami sudah mendapat berita, langsung jam 10 kami meluncur ke Beltim, kemudian kita mencoba dulu menggali apa kejadian yang sebenarnya. Kita melihat bagaimana peluang-peluang pidana yang masuk, sehingga kita jangan sampai istilahnya kalau kata orang Belitung bilang sembarang mengambil sikap gitu ya. Tapi intinya kita memahami bahwa itu hal yang memang seolah-olah tindakan yang tidak merespon, tidak terbuka, artinya untuk memberi kesempatan bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di sini kita melihat bahwa ini tidak bisa terjadi lagi untuk sekarang ataupun untuk yang akan datang, siapapun nanti, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian juga nanti tidak akan mendapatkan sikap seperti ini dari pihak manapun. Oke Bu, sejauh ini sebagai kuasa hukum, informasi-informasi yang sudah digali dari korban, ini kronologisnya seperti apa sih sebenarnya Bu? Jadi awalnya seperti ini Pak, kemarin itu karena memang Arya kita tugaskan untuk meliput TA Beltim. Jadi Arya berdomisili sementara di sana dan selalu untuk memantau berita mana yang kira-kira memang perlu kita angkat, kemudian kita sajikan untuk dikonsumsi masyarakat. Kami tidak mencari-cari permasalahan yang akan buat penggesekan di lapangan. Jadi fakta yang diangkat itu adalah fakta yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan kami juga tidak mencari masalah dengan siapapun sebenarnya, karena tugas kami di sini bukan mencari masalah, tapi istilahnya kami menjalankan tugas. Kami harus mengangkat berita bahwa kami punya moral, tanggung jawab moral ya, karena Belitung itu harus menyajikan berita setiap seminggu sekali harus terbit. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan berita yang menarik, tentu saja semua rekan wartawan pasti berminat untuk menjadi apa namanya menjadikan bahan tersebut konsumsi masyarakat kan. Nah disitulah. Kemudian kemarin karena tugas pagi itu memang ada rencana untuk meliput kembali. Kemudian Arya menujulah lokasi. Sebelumnya memang bertanya dengan ada teman katanya yang di sana, teman wartawan juga. Karena udah di lokasi, kemudian datang dan di situ dalam kondisi masih santai suasananya, tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan, masih saudara Arya pun masih main game gitu kan. Pas datang tuh tiba-tiba saudara Wawan kalau nggak salah menerima telepon dari ini, selanjutnya tidak selang lama datanglah oknum yang benar ini ya, Pak inisial L ini. Dan dalam kondisi pada waktu itu Arya tidak mengetahui apa yang dijadikan permasalahan itu, tapi terdengar sudah terlihat kelihatannya ada suasana tidak nyaman dari suasana yang ditampilkan oleh oknum ini. Nah disitulah kemudian ternyata marah-marahnya itu ditujukan untuk Arya. Nah dalam posisi itu Arya disamperin, istilahnya didekatin oleh oknum ini dalam bicara tentang kau yang istilahnya mengangkat berita ini. Betul katanya, memang kita kan gak urusan masalah berita, tidak bisa kita bersembunyi di belakang layar. Kita harus terus terang bahwa ini adalah berita betuah. Jadi yang kita beritakan itu memang betul-betul dari tabloid yang resmi keadaannya. Dasar hukumnya ada, jadi kita tidak bermain di belakang layar, bahwa kita juga
berani menampilkan kita, berani bertanggung jawab misalnya. Di situlah mungkin dia tidak suka dengan berita yang diangkat. Dan dari situ, menurut keterangan Arya bahwa oknum ini melakukan kontak fisik dengan mencengkram spot tenaga lah istilahnya, sehingga menimbulkan ada efek bekas di wajah. Dari situ ya kemudian melakukan tindakan secara verbal lah ya, ada kekerasan. Silakan kau pulang ke Tanjung Pandan, kemudian jangan kembali lagi ke sini, kau ke sini nanti mati kau. Nah, ini suatu bahasa yang mengintimidasi tugas dari seorang wartawan. Inilah yang kita anggap bahwa suatu tindakan yang melawan hukum tadi. Nah, dari situ baru kemudian Arya pulang. Oke, nah sejauh ini Pak, Bu, langkah-langkah hukum tetap akan diambil oleh pihak kuasa hukumnya? Jelas Pak, ini kita maksud untuk jadi pembelajaran semua pihak. Kita bukan ingin membuat masalah untuk orang, tapi ketika ada perbuatan hukum, maka ada akibat hukum yang harus dihadapi. Nah harapan Ibu terkait adanya kejadian ini dan juga ada laporan ini, harapannya apa? Kami tentu berharap ke depannya bahwa hal-hal seperti ini jangan terulang lagi, dan berharap bahwa ada penghormatan lah. Bukan penghormatan untuk dimuliakan atau seperti apa, tapi ini profesi mulia. Profesi ini adalah profesi yang memang betul-betul terhormat. Artinya mereka menjalankan tugas meskipun di lapangan dengan pakaian yang seadanya, dalam kondisi seadanya, itu membawa kehormatan seorang wartawan. Nah disitulah yang harus dihargai oleh semua pihak, bahwa ini adalah bukan tugas yang mudah sebenarnya. Tantangannya banyak, sehingga ketika mereka melakukan tugas, mereka harus menyadari, oh ini adalah membawa tanggung jawab moral. Undang-undang ini ada kan maksudnya untuk melindungi setiap profesi yang memang berurusan langsung dengan, bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai dianggap bahwa kalian berbuat seperti ini, melakukan tugas seperti ini, tidak ada arti apa-apa di hadapan kami. Meskipun mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan misalnya, bahkan justru yang merangkul. Baru-baru ini kan kita melihat ada pertemuan di Bangka ya, antara Kapolri dengan Kepoldangan, membahas tentang bagaimana seharusnya berhadapan dengan wartawan. Berarti di situ betul-betul respon dari atas pun memang harus istilahnya memberikan kesempatan yang baik untuk wartawan bertugas. Seperti itu. Sejauh ini Bu, lagi ya. Ya, sejauh ini langkah-langkah hukum telah diambil kan, ya. Dengan salah satunya melaporkan ya. Kepada pihak berwajib. Apakah ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan oleh Ibu selaku advokasi Ari? Kami menunggu bagaimana perkembangan dari Polres ya. Karena memang ini sudah menjadi ranahnya Polres, kami sudah selesai dalam laporan kami dan kami akan memantau mendorong bagaimana kasus ini agar bisa diselesaikan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.